Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui, di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Kali ini, kita akan membahas superhero Marvel yang sampai hari ini masih tayang di beberapa bioskop di seluruh dunia. Ya, Spider-Man. Spider-Man selalu memiliki tempat khusus di hati fans, pahlawan seperti laba-laba yang berayun dari gedung ke gedung membuat kita terpesona saat masih kecil. Kita akan membahas 30 fakta menarik tentang pahlawan web spitting ini di pembahasan ini. Pertama, Spider-Man memulai debutnya pada Agustus tahun 1962 di Amazing Fantasy edisi 15, dibuat oleh Stan Lee dan Steve Ditko. Kedua, Spider-Man sebenarnya tidak akan pernah menjadi superhero bertema laba-laba. Stan Lee bermaksud membuat komik berdasarkan lalat atau serangga, tetapi malah memilih laba-laba. Ketiga, Spider-Man adalah laba-laba pertama Marvel. Seekor laba-laba raksasa muncul di Journey into Mystery, yang dirilis sebulan sebelum kemunculan pertamanya. Keempat, perpustakaan sekolah menengah, yang digunakan untuk salah satu adegan pertempuran di The Amazing Spider-Man, dibangun di atas panggung terpisah dan terbuat dari hampir 3.000 kaki buku styrofoam palsu dengan sampul asli. Kelima, Spider-Man melakukan keajaiban bagi kita anak-anak. Dia adalah pahlawan remaja pertama yang bukan sahabat karib orang dewasa. Keenam, ejaan nama laba-laba yang benar adalah Spider-Man. Stan Lee menambahkan tanda hubung untuk menghindari kebingungan dengan sebutan Superman. Are you sure about that? Ketujuh, The Amazing Spider-Man membuat penampilan terakhirnya di volume 1 dari edisi ke-700, yang dirilis pada Desember tahun 2012. Kedelapan, Spider-Webman hancur dalam 1 jam tetapi cukup kuat untuk menahan Hulk. Kesembilan, Spider-Webman lebih cepat dari peluru, dan dalam satu contoh, dia bisa membuat jaring pistol saat pelatuknya ditarik. Ke-10, Spider-Man adalah pengusaha brilian dengan gelar doktor yang menjalankan Parker Industries. Ke-11, pestisida etil klorida tampaknya menjadi kelemahan Spider-Man yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ke-12, superhero favorit mantan Presiden Barack Obama adalah Spider-Man. Ke-13, karena sensor ekstensif oleh Fox, Spider-Man, The Animated Series hanya memiliki 3 pukulan di seluruh seri. Ke-14, The Amazing Spider-Man diambil di lahan Culver City milik Sony Studios, dan lokasi syuting film ini mencakup 7 tahap. Ke-15, Spider-Man selamat dari perburuan terakhir Kraven meski dikubur hidup-hidup selama 2 minggu. Ke-16, ketika Human Torch mati, Spider-Man menjadi anggota Fantastic Four. Ke-17, pada tahun 2007, seri komik Spider-Man, Reign 4 edisi Marvel menggambarkan kemungkinan masa depan di mana Mary Jane meninggal karena kanker yang disebabkan oleh sperma radioaktif Peter. Ke-18, sebuah billboard yang menggambarkan Tony Hawk Pro Skater 2 akan terdengar oleh pemain di game Spider-Man PS2. Ketika mereka mendekatinya, mereka berkata, "Hey, saya berseluncur dengan pria itu." Ini berhubungan dengan fakta kita selanjutnya. Ke-19, jika seorang pemain menyelesaikan Tony Hawk Pro Skater 2 sepenuhnya, dia akan menerima Spider-Man sebagai karakter yang dapat dimainkan. Ke-20, di dalam komik, orang tua Spider-Man adalah mata-mata yang tewas dalam kecelakaan pesawat, jadi dia bukan satu-satunya pahlawan yang luar biasa di keluarganya. Akibatnya, Peter tinggal bersama May dan Paman Ben. Ke-21, pada 1990-an, Marvel mengunjungi kembali plot tahun 1970-an yang melibatkan Profesor Spider Madman yang menciptakan tiruan yang mati tetapi kemudian muncul kembali sebagai The Scarlet Spider. Ke-22, Spider-Man telah bekerja dengan berbagai profesi sebagai guru sains sekolah menengah, ilmuwan, juga pemilik bisnis. Ke-23, meskipun Marvel berharap untuk menggambarkan karakter non-religius, Peter dan keluarganya digambarkan sebagai keluarga yang mirip dengan keluarga Yahudi Stan Lee sendiri. Ke-24, pada satu titik, Speedy memiliki 6 lengan dan berubah menjadi laba-laba raksasa. Ke-25, Gwen Stacy sebenarnya mengandung oleh Green Goblin, dan si kembar kemudian kembali ke pertempuran dengan Spider-Man. Ke-26, Betty Brant, Liz Allen, Gwen Stacy, Mary Jane Watson, dan Black Cat hanyalah beberapa wanita yang pernah dikencani oleh Peter Parker. Oh my God! Wow! Ke-27, Spider-Man telah mati beberapa kali, terutama dalam alur cerita The Order dan Superior Spider-Man. Ke-28, salah satu cerita Spider Origin Man menggambarkan dia sebagai pahlawan gulat, yang setelah mengalahkan Crusher Krill, melanjutkan parade dengan kostum manis di TV. Ke-29, Spider-Man memiliki sensor yang dijahitkan ke kostumnya yang mengaktifkan kameranya saat dia lewat. Beginilah cara Peter menangkap bidikannya yang luar biasa. Terakhir, lebih dari 1.000 orang dipekerjakan untuk film The Amazing Spider-Man.
seperti yang dikatakan sebelumnya, Spider-Man selalu membuat kita sangat bahagia. Oke sobat, Rui kira sampai di sini dulu pembahasannya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.